Qala ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat ke-18 yang bermaksud hanya sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid Allah adalah daripada kalangan yang mempunyai keimanan terhadap Allah. Mereka beriman dengan hari kiamat. Mereka sentiasa teguh menunaikan solat. Mereka menunaikan zakat dan tiada ketakutan melainkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan golongan ini mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua sihat ya. Bagus. Jadi pada hari ini adalah hari Jumaat, kita masih lagi dalam bulan Zulqa'idah. Dan kita bersama-sama nak bincangkan suatu topik yang cukup relevan dengan masyarakat kita. Kita baru sahaja sebulan meninggalkan Ramadan. Dulu Ramadan memang kita kerap pergi ke sini. Ke manalah kita pergi? Ya? Ke masjid. Ya? Jadi alhamdulillah hari ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup penting dalam program Tanyalah Ustazah bersama-sama kita dalam di studio Glen Marisha Alam. Topik kita anak-anak masjid. Jadi para penonton, alhamdulillah kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita daripada Seksyen 28 Shah Alam. Jadi muslimat-muslimat yang hadir, jadi ceria-ceria semuanya. Jadi kita nak bincang pasal anak-anak masjid ni. Sebelum bincang pasal anak masjid, biasa tak kita dengar orang-orang yang nak mendirikan rumah tangga ni, kita panggil nak mendirikan masjid. Nah, jadi dia mendirikan masjid, mendirikan suatu kebaikan. Jadi kalau orang yang dah berkahwin, suami dan isteri merupakan satu unit dalam masyarakat. Jadi kalau dah mendirikan masjid, dapat anak, kita panggillah dia anak-anak masjid. Jadi ada kaitannya. Jadi mendirikan masjid, dapat anak, anak-anak inilah juga satu saham dan pelaburan untuk kita ke masjid. Hadirat yang dikasihi, para penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini seluruhnya adalah bergantung kepada satu misi, iaitu misi kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak panggilan-panggilan ketuanan selain daripada Allah. Tuan nafsu ada, tuan manusia ada, tuan jin syaitan ada, tuan apa-apa lagi lah ada. Kan? Tapi tuan yang betul-betul kita nak pilih ini adalah tuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kalau ada soalan boleh angkat tangan, sebab program ni tanyalah ustazah. Ustazah tak boleh cakap banyak. Kena bagi pada para penonton yang ada di studio kalau ada soalan. Baik, soalan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hayati binti Nurdin, ya, daripada Kumpulan Ummu Wahidah, Persatuan Penduduk Seksyen 28 Shah Alam. Baik. Soalan saya Ustazah, saya nak tanya, apakah peranan masjid dalam membentuk jiwa ibadah di kalangan anak-anak? Okey, alhamdulillah. Jadi ini kita simpulkan sebagai pendahuluan juga, sebab soalan ini memang sangat cantik. Apakah peranan masjid dalam membentuk jiwa ibadah dalam diri anak-anak? Jadi jiwa ibadah ni, para penonton yang dikasihi, dia satu bahagian aja. Sebenarnya ada banyak lagi bahagian dalam kehidupan kita. Jadi ibadah ini
kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga bahagian-bahagian lain yang kita terlupa kadang-kadang nak ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, makan. Terlupa nak ingatkan ini adalah untuk Allah. Tapi kalau kita ingat benda itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat pahala ibadahnya. Begitu juga hadirin hadirat yang dikasihi, penonton-penonton kita yang ada di depan ni. Jadi kita berada di sini sebenarnya niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita akan mendapat ibadah. Jadi bagaimanakah masjid ini berperanan dalam membentuk jiwa ibadah, bukan hanya setakat yang di masjid sahaja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Hadirat dan para penonton yang dikasihi, masjid ini adalah tempat terbaik untuk mendidik anak-anak. Tempat untuk kita ajar anak-anak bersosial. Tempat untuk kita ajar anak-anak supaya fokus. Sebab dia bila masuk aja ke masjid, pertama sekali kena pastikan bahawa dia bersih. Betul? Yang kedua pula, bila masuk saja masjid kena diam. Yang ketiga, masuk masjid kena solat. Jadi tidak secara langsung kita mengajar anak ini berkenaan dengan tertib masuk ke dalam masjid. Mereka mempunyai disiplin diri yang kuat. Jadi sebab itu masjid ini dalam membentuk jiwa ibadah dalam diri anak-anak, kita bawa dia ke masjid, dia akan terdedah kepada peraturan-peraturan masjid itu sendiri yang boleh membentuk diri dia menjadi hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang mempunyai disiplin yang kuat. Hamba Allah yang mempunyai prinsip dan matlamat yang jelas. Jadi datang ke masjid ini, selain daripada saya sebutkan tadi, dia kena bersosial, belajar dia fokus, kemudian belajar menghormati orang kan. Kalau dia orang sembahyang, dia sedang mengaji, kena pelankan mengaji dia, jangan sehingga mengganggu orang yang sedang sembahyang. Kemudian juga dia tahu bahawa masjid ini adalah tempat ibadah. Masjid ini juga adalah untuk pendidikan ilmu, ya, untuk menimba ilmu. Banyak di masjid-masjid kita lakukan kuliah-kuliah dan sebagainya. Dan yang paling best sekali, yang ini tak pernah mungkin orang nak bincang. Mungkin pernah ada, tapi sikit-sikit yang bincang. Apa dia? Masjid ini sebenarnya adalah untuk mendidik pendidikan seks yang terbaik pada anak-anak. Jadi kita ni selalu ajar anak berkenaan dengan penggunaan kondom dan sebagainya. Tetapi masjid ini mengajar anak-anak kita tentang peranan lelaki dan peranan perempuan. Di mana kita menghormati lelaki dan perempuan sebagai contoh. Contoh bawa ke masjid. Kalau dia kata nak buang air, mak, kita bawa ke mana? Tandas perempuan ke tandas lelaki? Tengoklah dia ni jantina apa. Kalau dia dah boleh, dah pandai bersihkan diri sendiri, lelaki kita kata, okey, itu tandas lelaki. Kalau perempuan, amah sini temankan pergi ke tandas perempuan. Betul kan? Kat rumah kita ada tandas by jantina. Ha, perempuan naik tingkat atas. Lelaki kat sebelah bawah. Tak ada, ya? Jadi kat rumah tu kita susah sikit nak mengajar mereka perbezaan antara lelaki dan perempuan. Masuk aja dalam masjid. Ni contoh, saya bagi contoh sikit aja pasal pendidikan seks tu. Pendidikan seks bukan yang itu. Pendidikan seks adalah memahami peranan lelaki yang penting, perempuan di mana. Semayang-semayang, siapa yang duduk depan? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi di sini dia nampak konsep bahawa lelaki bila pergi ke masjid, aku kena jadi pemimpin. Aku kena jadi pengurus. Aku kena defend wanita, kena menjaga wanita, kena jaga kebajikan wanita dan sebagainya. Selipar tengok bertabur pula, jatuh, oh terfikir dia, selipar ni kan cantik kalau kita susun. Jadi ini adalah antara juga adab dan etika kehidupan. Jadi sebab itu institusi masjid sangat penting. Dan sebab itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan masjid dalam perjalanan hijrahnya, Quba sebagai tempat yang pertama, kemudian Masjidun Nabawi. Jadi ditegakkan Masjid Nabawi dengan peranan-peranan dia, Masya Allah, yang cukup banyak sekali. Baik, kita ada soalan yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Juliana binti Munaf. Yeah. Soalan saya, mengapa penting kita mendidik anak-anak untuk cintakan masjid dan sentiasa nak mengimarahkan masjid? Masya Allah. Jadi macam mana kita nak, mengapa ya kita perlu didik? Ini soalan-soalan falsafah dan matlamat. Masya Allah. Jadi dalam banyak-banyak tempat, hadirat yang dikasihi para penonton, ya, masjid sebenarnya sangat rapat dengan matlamat kenapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Masjid ni
maksud dia adalah daripada perkataan sajadah. Sajadah, sujud. Masjid maksudnya tempat sujud. Jadi bila mak pergi ke tempat-tempat sujud, itu tempat saja. Masjid itu tempat saja. Tapi yang untuk menghidupkan pengertian sujud itu adalah kita yang datang. Tempat sujud. Tempat sujud ini adalah tempat kita beribadah. Jadi saya katakan tadi, anak-anak ini perlu dididik tentang pentingnya pergi ke masjid dan mengimarahkan masjid. Kerana pada masjid itu sangat dekat dengan tujuan kita diciptakan. Qala ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ke, manusia ke, kecuali mereka semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila orang datang ke masjid, fikiran dia yang paling asas, yang paling genuine dan baik adalah mereka akan menunaikan solat. Mereka akan mengaji. Mereka akan membuat aktiviti-aktiviti yang baik. Jadi untuk itulah penting supaya anak ini dia tidak tersasar ataupun tersesat daripada kehidupan mereka yang sebenar. Jadi jiwa mereka ditambat dengan masjid, maka jiwa mereka sentiasa tahu apakah matlamat hidup mereka. Jadi kalau tak ada ke masjid, matlamat merata-rata dan merapulah pula jadinya. Jadi itulah antara kepentingannya. Dan para hadirat yang dikasihi, juga para penonton di rumah, ada kajian dibuat tentang Masjid Nabi, Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendapati ada 10 peranan masjid. Jadi nak mengimarahkan ni kan. Jadi kita ajar anak-anak kita, dedahkan dia bagaimana Masjid Nabawi ni diimarahkan. Ada berapa peranan tadi? 10 peranan menurut kajian-kajian ahli sejarah. Yang pertama, masjid ini merupakan pusat ibadah. Yang kedua, masjid ini merupakan pusat konsultasi. Kalau ada kaunselor-kaunselor, ada masalah, yang dipikir dulu siapa? Masjid. Dia tak fikir untuk melepak dulu, dia tak fikir nak pergi kelab ke, atau dia tak pergi nak pergi tempat tapak permainan rempitan ke, tak ada. Yang dia fikir, masjid dulu, sebab kat situ adalah tempat konsultasi ataupun tempat meluahkan masalah, mencari penyelesaian dan sebagainya. Yang ketiga, mereka dapati bahawa zaman Nabi, masjid ini merupakan pusat pendidikan. Yang keempat, pusat santunan sosial. Jadi bagaimana dia nak berhubung dengan masyarakat lain? Bagaimana nak menghormati macam seolah-olah menjaga kebajikan? Dan seterusnya adalah masjid menjadi pusat latihan tentera. Dah lima dah. Yang keenam, masjid juga merupakan pusat perubatan. Di mana-mana yang sakit, rawatan dan sebagainya, okey, berlaku di masjid. Ketujuh, masjid menjadi pusat perdamaian pula. Jadi siapa-siapa bergaduh pergi ke masjid, kemudian didamaikan. Lapan, yang ke-8, masjid merupakan pusat untuk menerima tetamu. Yang ke-9, masjid ini merupakan tempat tahanan. Masya Allah, jadi penjara lah pula. Tetapi tidaklah selamanya, maksudnya tahanan-tahanan ini akan dididik. Ya? Dan yang terakhir sekali, masjid merupakan pusat penerangan. Masya Allah, itulah dia 10 peranan bagi masjid. Ada tak agaknya masjid kita macam ni? Kita yang kena buat sama-sama. InsyaAllah para penonton yang dikasihi, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama dengan Tanyalah Ustazah di TV 9. Dan tajuk kita adalah Anak-anak Masjid. Sekejap lagi kita nak pergi ke masjid, nak menunaikan fardu jumaah kita. Jadi ingat-ingatlah perbincangan-perbincangan kita pada hari ini. Ya. Jadi ada soalan berikutnya berkenaan dengan anak-anak masjid. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Maizunah binti Khalid. Ya. Saya ingin bertanya soalan. Apakah bentuk pendidikan yang perlu diterapkan supaya anak-anak ni hati dia terus ingin cinta ke masjid? Oh, Masya Allah. Didikan macam mana tu supaya hati anak-anak ni dia cinta dekat masjid. Ha. Jadi biasanya kalau orang sebut cinta ni, dia datang daripada mana? Mata. Daripada mata turun ke hati. Jadi maksudnya cinta ni nak terbitkan dia daripada hati. Jadi bermula daripada
mata. Saya, para penonton yang dikasihi, hadirat yang dicintai oleh Allah, yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu je mudah untuk anak-anak ini supaya dia mencintai masjid, ada hati dekat masjid. Tak naklah macam sekarang kan, sebahagian, tak banyak, sikit aja, tapi dia telah menodai warna-warna dan cantiknya nama masjid itu. Pergi ke masjid untuk mencuri dan merompak kan, jadi orang sembahyang tak ada rasa hormat, beg tangan nenek pun diheret sahaja, peti-peti yang tu pun tarik sahaja kan, contohnya. Jadi macam mana kita nak percikkan rasa kecintaan anak ini kepada masjid? Didikan bagaimanakah? Sudah tentu didikan yang terbaik adalah didikan yang kita boleh ambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat macam mana Nabi Muhammad membuatkan anak-anak jatuh cinta dengan masjid. Dalam satu hadis ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu 10 Muharram. Waktu itu tidak ada lagi kefarduan Ramadan. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi dengar orang Yahudi berpuasa. Jadi bila tahu orang Yahudi ini berpuasa, Nabi kata, kenapa diorang berpuasa pada 10 Muharram? Rupanya 10 Muharram ini adalah tarikh penting, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Nabi Musa, ada Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi kata Nabi, kitalah yang lebih dekat dengan Nabi-Nabi ini. Dan kita menghormati Nabi ini sesudah seadilnya lagi. Maka kita selayaknya berpuasa. Jadi Nabi Muhammad mengarahkan semua orang berpuasa. Diorang pun memukul canang dan pergi ke perkampungan, ajak diorang berpuasa. Siapa yang dah makan pagi, sarapan pagi, tak apa, tak payah makan lagi, terus berpuasa. Dan Masya Allah, sahabiah dan sahabat ini, dia ajak anak-anak dia sekali berpuasa. Jadi anak-anak kecil pun berpuasa juga. Jadi bila puasa untuk kali yang pertama, rasa tersiksa. Menangis-nangis anak ni nak berbuka puasa. Jadi apa para sahabat dan sahabiah lakukan? Mereka buat permainan. Ada buat patung ke dan sebagainya lah, bagi pada anak-anak ni. Jadi diorang main-main, leka sekejap, rasa lapar datang balik. Jadi lepas lapar datang balik, apa jadi? Mak dan ayah mereka bawa pimpin anak-anak ini pergi ke mana? Pergi ke masjid. Dan hadis itu berhenti sampai ke situ. Jadi nak nyatakan bahawa anak-anak ini pergi ke masjid seolah-olah anak zaman sekarang ni, kalau dia diam, apa kita bagi dia? Macam mana kita nak diamkan dia? Bagi iPad, bagi game kan? Bagi smartphone, baru dia diam. Jadi nak ceritanya, masjid pada zaman Nabi dulu, dia berupaya mempunyai peranan seperti game sekarang. Seperti telefon sekarang ni. Anak-anak pergi ke masjid, senyap, tak ingat dia lapar. Tak ingat dia belum makan lagi. Tak ingat makanan pun. Sebab kita dah cerita tadi, ada 10 peranannya. Begitu sibuk masjid dan meriah masjid pada zaman Nabi, sehingga boleh ambil perhatian anak-anak, terlupa kedudukan diri dia. Yang diingat adalah apa yang terpampang di matanya, dari mata turun ke hati. Itu adalah peristiwa yang cukup penting. Maksudnya, nombor satu, kena aktifkan masjid terlebih dahulu. Yang kedua, kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu solat, mesti sudah menjadi imam solat. Waktu solat sujud, Hasan dan Husin kacau. Datang dia tunggang Nabi macam tunggang kuda. Jadi Nabi Muhammad pula sujud lama. Sehingga sebahagian daripada sahabat ingat wahyu turun. Sebahagiannya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sebab terlalu lama. Jadi sebahagian sahabat, dia tak sabar, dia bangun. Dia tengok apa jadi pada Nabi. Rupa-rupanya Hasan dengan Husin ni duduk bertinggik atas Nabi sewaktu Nabi sujud. Dan kemudian selepas selesai solat, sahabat bertanya, ini yang tak bangunlah tu. Dia kata, apa yang menyebabkan Nabi terlalu lama? Ada wahyu turun ke? Nabi kata, tak ada. Cucu-cucuku bermain dan aku ingin menjadikan dia puas. Puas? Waktu solat ni, imam lagi ni. Bagi anak tu puas. Maksudnya apa? Tarikan seronok berada di masjid. Itu anak yang boleh jalan, anak yang boleh panjat. Anak yang baby macam mana? Masya Allah. Cucu Nabi Umamah, Nabi Muhammad dokong dan kendong waktu solat. Sewaktu menunaikan subuh, solat subuh, Nabi Muhammad menjadi imam. Bila berdiri, dia tahu anak-anak kecil ni kan tak boleh jauh kan dengan mak dia, dengan seseorang yang dia sayangi. Nabi Muhammad dokong. Bila sujud, Nabi Muhammad letak tepi, Masya Allah.
itu bagi cucu Nabi. Macam mana dengan bukan cucu Nabi? Satu masa ini hadis riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang solat mengimami jemaah. Nabi Muhammad terdengar suara anak menangis. Jadi apa Nabi Muhammad buat? Mempercepatkan solat, masya-Allah. Sebab dia kuatir ibunya itu risau dengan tangisan anak tersebut. Tak ada pula Nabi Muhammad habis saja Nabi Muhammad buat pengumuman. Siapa-siapa yang ada anak kecil, tolong jangan bawa balik ke masjid. Tak ada kan? Jadi di sinilah sebenarnya satu didikan di mana kita meletakkan mesra anak-anak menjadi tema masjid kita. Sebab anak-anak ni bila daripada kecil lagi kita bawa ke masjid, hati dia akan cinta kepada masjid. Teringat masalah aja, dia akan pergi ke masjid. Jadi tu yang tidak tersasar, tidak tersesat, tidak menjadi sampah masyarakat, tidak menimbulkan gejala sosial dan sebagainya. Ya? Okey, ada soalan lain tak? Ini bagi Ustazah ni cakap, dia tak habis. Okay, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Siti Mariani binti Bajuri. Yeah. Soalan saya, silakan. Semasa kecil, anak-anak sering dibawa oleh ibu bapa ke masjid. Agak malang, meningkat remaja, mereka makin malas dan lalai. Bagaimanakah peranan ibu bapa untuk menangani perkara sebegini? Terima kasih. Masya Allah, ini sangat mencabar anak-anak remaja kita. Ya. Baik, kita lihat di dalam proses pendidikan anak-anak, dia mempunyai fasa-fasa yang tertentu. Fasa yang pertama adalah 0-7 tahun. Yang ini Saidina Ali dia bagi satu formula. Sebab Saidina Ali dia suka tengok apa yang Nabi buat. Dan anak-anak dia semua jadi anak Nabi juga. Cucu Nabi tu jadi anak dia. Sebab Hasan dengan Husin panggil Nabi Muhammad ayah. Dia panggil ayah dia sendiri Ali tu. Kalau Husin dia panggil ni bapa Hasan. Kalau Hasan dia panggil ni bapa Husin. Selamba je kan? Jadi maksudnya dia lebih rapat, jauh lebih rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 0-7 tahun kata Ali, layan anak ini, didik anak ini dengan penuh kasih sayang. 7-14 tahun dengan disiplin dan peraturan. Sebab dia dah rasa sayang tu, kita bagi disiplin dekat dia, dia tahu kita sayang kat dia juga. Sebab kita sayanglah kita mendisiplinkan dia. Dan untuk peringkat yang terakhir, iaitu peringkat umur 15 tahun sehingga 21 tahun. Nah, ini yang puan tanyakan tadi kan. Ya. Peringkat ini kata Ali, perlulah melayan anak ni sebagaimana kawan dan teman. Jadi kalau sebagai kawan dan teman, kita lihat pula masjid kita ni sekarang ni. Ada tak dia berbentuk kawan ataupun teman? Apa yang remaja kita cari? Merempit. Boleh tak buat merempit dekat masjid? Boleh. Kita buat ekspedisi daripada satu masjid ke masjid dengan naik motor. Kan? Waktu subuh ke dan sebagainya. Di masjid daripada satu masjid, checkpoint-checkpoint dia semua adalah masjid. Sampai masjid, apa yang dia perlu buat? Azan. Dan orang lelaki, apatah lagi orang kata anak-anak remaja ni disukakan pertandingan. Kita wujudkan pertandingan-pertandingan azan, pertandingan dia membuat kebajikan dan sebagainya di masjid-masjid. Jadi insya-Allah anak-anak ini akan merasakan bahawa diri mereka cukup penting dalam masyarakat. Ya, kita meraihkan ada pemanggil di talian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sila, silakan tuan. Saya Ismail, ini saya nak tanya satu soalan, Ustazah. Ya, tuan. Apakah janji-janji Allah pada seseorang yang hatinya sentiasa terpaut kecintaannya pada masjid? Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bagusnya soalan ni kan, dia terus melihat kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tuan. Baik, saya bentangkan dalam dua bentuk. Nombor satu, apa yang saya bacakan ayat yang pertama tu tadi, yang last sekali, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maksudnya mudah-mudahan orang yang memakmurkan masjid, orang yang sentiasa menghidupkan masjid akan mendapat petunjuk daripada Allah. Apalah pula best petunjuk tu? Dalam Al-Fatihah kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita yang minta Allah tunjukkan, bagi hidayah kepada kita. Dan orang yang dapat hidayah daripada Allah, Allah akan panggil besok di hari akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafsu dan jiwa-jiwa yang tenang mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu diridai. Itu nombor satu. Kemudian menurut hadis, hadis Imam Bukhari dan juga Abu Daud, dinyatakan ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di waktu hari akhirat, di mana panas teriknya, di mana dahsyat keadaan dan juga apa orang kata tu keseksaan ya, yang disediakan ya, di waktu akhirat. Dan pada waktu itu yang ada naungan hajalah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau kita panas tak ada payung, tiba-tiba ada pula pokok dengan bayang-bayang dia. Wow, kita pun meluru ke bawah pokok sebab panas sangat ni. Jadi begitulah padang mahsyar yang panasnya sejengkal di atas ubun kepala kita. Jadi antara ganjaran bagi mereka yang mencintai masjid, nombor satu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua apa yang mereka dapat, naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi, jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, bersama-sama kembali dengan Tanyalah Ustazah, anak-anak masjid. Okey hadirat yang dikasihi, masih boleh lagi kita bincang, dahsyatlah. You all banyak soalan. Maklumlah kan, Tanyalah Ustazah, tanya je ya. Okey, jadi pertanyaan berikutnya. Ada soalan? Ah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya Hairunisa binti Malik. Yeah. Soalan saya, yeah, ada berpandangan masjid hanyalah untuk untuk golongan orang yang berusia. Mm. Jadi bagaimanakah cara untuk kita menukar persepsi untuk golongan muda ke masjid? Ah, okey, jadi terima kasih. Biasanya orang tengok kalau kita ajak pergi ke masjid, kita kata nantilah, belum terbuka lagi ya hati. Tunggulah ada uban dulu ke kan. Jadi yang akhirnya yang pergi ke masjid, orang-orang yang dah beruban, orang-orang yang dah tua. Jadi anak-anak ni tengok masjid tempat orang tua, dia tak nampak pun tempat orang muda. Macam mana kita nak tukar persepsi ni? Begitulah dia soalan dia. Baik, para penonton yang dikasihi, hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hal ini kita kena lihat bagaimana kita memakmurkan masjid. Jadi perkataan memakmurkan ini, dia diambil daripada membangunkan, menggerakkan. Jadi mengaktifkan dengan kata lain. Jadi sebuah rumah yang makmur. Jadi maksudnya sangat meriah. Jadi begitulah juga masjid, bagaimana kita meriahkan dia. Okay, sebagai contoh saya tanya pada, tanya balik, tanyalah ustazah, tanyalah penonton sekarang. Ya. Contohnya kita ada 2 kedai. Kedai ni kedai runcit. Satu kedai ni sepi je. Pergi ke sana tengok yang ada beras, minyak, kicap. Tanya telur ayam, habis. Tanya ayam, habis. Tanya pisang, habis. Satu kedai ni pula, masuk-masuk aja dah meriah. Semua benda ada, macam-macam ada kan. Ha. Bila kita masuk, dia pula tanya kita, Kak, minyak ada lagi tak kat rumah, Kak? Kak, ni ada beras baru kak? Baru sampai kak? Akak nak beli beras yang mana kak? Basmati yang mana? Banyak jenis semua ada ni kak. Kita tanya apa semua ada. Yang kita tanya pun ada juga. Dia yang tanya kita. Agak-agaklah kita nak pergi ke kedai mana agaknya tu. Yang pertama ke yang kedua? Betul, sudah tentu yang kedua. Walaupun kita kena keluarkan duit. Ya? Kita nak keluarkan duit tu. Kita tengok. Ini lagi tempat yang di mana kita letak satu ibadah, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita suka tempat yang ceria. Begitu juga di rumah kita. Anak-anak kita suka duduk di rumah. Agak-agaknya rumah yang ceria kah atau rumah yang sunyi, straight, dia sangat-sangat disiplin tegas, agaknya A ke B anak kita. Anak kita suka A, balik-balik mak senyum, bergurau lagi. Mak tengok, wah pandai mak hari ni, mak ada pokok bunga lain lah kan. Ha, macam-macam pokok bunga pula tu. Masakan pula macam-macam kan. Jadi anak-anak rasa seronok berada di rumah. Jadi itulah dia antara ciri-ciri bagaimana kita nak tukar persepsi. Bahawa masjid ini adalah bukan untuk tempat orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun sudah
berusia. Tetapi dia sebenarnya adalah tempat, pusat dan pemakmuran masyarakat. Jadi masyarakat itu nak tahu baik ataupun tidak, tengok pusat dia iaitu di masjid. Pusat kegiatan kemasyarakatan. Dia bukan hanya suci daripada sudut najis saja gitu kan. Kita kadang-kadang nak jaga sangat masjid ni, suci daripada najis lah. Jangan ada pencemaran najis dan sebagainya. Sedangkan ada lagi kandungan dan keperluan yang lebih diperlukan daripada itu. Iaitu ia patut menyucikan pula. Masjid itu memang suci tapi ia patut menyucikan pula pemikiran dan jiwa-jiwa masyarakat. Jadi macam mana nak ubah persepsi, dia kembali balik kepada institusi masjid itu. Jadi kita ni tak bolehlah nak bagi alasan macam kedai tadi kan, kenapalah kedai ni kosong, kenapalah kedai ni tak ceria. Kita nak kata tak ada pelanggan. Tak boleh kita cakap macam tu kan. Kenapalah masjid ni tak ada aktiviti, tak ada orang datang masjid, macam mana nak buat aktiviti. Tak boleh bagi alasan begitu. Kita yang kena buat aktiviti, baru orang akan datang. Macam tu formula dia. Jadi kalau nak tunggu orang datang, tak susahlah sikit kan. Ya? Jadi itu antaranya. Baik. Saya suka untuk berkongsi dengan para penonton yang dikasihi, ada satu muktamar yang dilakukan di Mekah pada tahun 1975. Masa tu saya umur berapa tahun ni? 4 tahun lebih kurang. Jadi waktu ini mereka telah memesyuaratkan atau membincangkan tentang ciri-ciri masjid yang makmur. Jadi kita boleh ambil, kita boleh gunakan. Walaupun kita perempuan, tapi jangan main-main. Perempuan ini boleh menggoncangkan dunia. Jadi yang lebih-lebih depan saya ni kan, yang section 28 ya. Baik, empat ciri dia. Yang pertama adalah sekiranya masjid itu mempunyai ruang solat yang selamat. Satu. Yang kedua, sekiranya masjid itu mempunyai ruangan khas bagi wanita, termasuk bagi wanita itu untuk mempelajari, mengurus keluarga mereka. Yang ketiga, masjid itu dikira makmur sekiranya masjid mempunyai ruang perpustakaan dan perbincangan. Dan yang keempat, seterusnya, ada poliklinik. Ada tempat untuk menguruskan jenazah. Ada tempat rawatan. Empat, ada satu lagi. Yang kelima, yang ini yang paling best. Perlu sesebuah masjid itu mempunyai ruang riyadhah. Agak-agaklah kalau dah ada lima benda ni, boleh tukar tak persepsi kita? Masjid ni hanya untuk tempat orang tu. Boleh sangat dah. Ya, sebab wanita tak kira muda ke tua, mereka adalah sebahagian daripada keluarga. Solat memang dah lima kali sehari, bukan lima hari sekali kan. Yang ketiga, ruang di mana ada berlaku perbincangan. Perbincang-bincang yang suka berbincang ni adalah orang-orang muda. Contohnya, kita boleh buat aktiviti lah. Mencari bakal menantu. Bakal menantu yang hebat. Tapi bukan apa pun. Sebenarnya nak ajar diorang tahu mana kayu manis, mana cengkeh, mana pelaga kan. Lepas tu ulam-ulam pula. Mana ulam itu, ulam raja, ulam apa. Jadi letak dekat situ. Sebenarnya kita panggil bakal menantu. Sebab apa? Anak remaja ni dia suka kisah cinta-cintun. Ya Allah, dah janam dah pandai bercinta kan. Jadi tak boleh nak marahkan dia. Kitalah yang kena bimbing dia berkenaan dengan cara cinta yang betul. Kita pergi bank dia, dia lagi seronok lah pula kan. Okey, tak apalah mak marah, ada abang tu sayang kat kita lagi. Oceh pula kan. Jadi itulah yang menyebabkan anak tidak rapat dan tidak rasa pun perlu berada di masjid. Jadi bila ada aktiviti-aktiviti yang sebegini, jadi yang sebagaimana yang dibincangkan dalam muktamar tersebut, dia ada lima tadi kan. Lima ciri-ciri, kita nak buat 10 macam Nabi itu tak boleh dah. Ya, kita susah sebab kita dah ada jabatan-jabatan tersendiri sekarang. Jadi kita fokus saja apa yang ulama telah jelaskan, lima perkara tersebut. Jadi insya-Allah boleh menukar persepsi yang kita katakan persepsi-persepsi lama itu tadi. Baik, seterusnya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaini binti Lut. Ya. Ingin tanyakan Ustazah satu soalan ya. Silakan. Ustazah, kita sebagai ibu bapa digalakkan membawa anak-anak kita ke masjid untuk menunjukkan contoh teladan yang baik. Ya, betul. Namun ada segelintir jemaah yang melarang anak-anak kita untuk solat bersama kerana boleh mengganggu saf.
ini kan sedikit sebanyak ada kalanya menjejaskan semangat ibu bapa untuk membawa anak-anak kecil kita tu ke masjid kan. Yeah. Bagaimana pandangan ustazah mengenai situasi ini? Yeah. Terima kasih. Yeah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya adalah antara cabaran-cabaran pada kita sebagai ibu bapa untuk mencari masjid yang mesra anak-anak. Dan cabaran kepada kita bukan sebagai ibu bapa, sebagai ahli masyarakat untuk menjadikan masjid-masjid kita ini sebagai mesra anak-anak. Sebab apa tajuk kita hari ini? Anak-anak masjid. Jadi bila anak-anak masjid, kita dah dirikan masjid, kita ada anak-anak inilah anak-anak masjid, maka kita perlu buatkan supaya anak-anak ini rapat dengan masjid, dapat naungan arasy. Bukan setakat itu saja, tapi mereka merupakan satu entiti terpenting dalam masyarakat. Bagaimana kita nak menangani masalah ataupun dengan kata lain percanggahan pandangan, ya. Jadi kadang-kadang orang tua agak marah, perempuan yang dikasihi, bukan perempuan saja, saya pun banyak ya berhadapan dan juga depan mata saya sendiri. Jadi masya-Allah, yang ini sebenarnya adalah cabaran antara dua perkara. Nombor satu, cabaran biar kita mula-mula fahami dulu apa masalah dia, ya. Sebab ini masalah masyarakat, masalah ummah, dan kita tak nak perbincangan kita pada petang ini mencela mana-mana pihak. Tetapi sebenarnya kita nak membangunkan jiwa-jiwa murni, jiwa-jiwa yang abadi, yang masya-Allah Allah hantar kita ini sebagai utusan Allah menyelesaikan misinya di dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita boleh berbincang dengan hati yang terbuka. Baik, apakah pertembungan yang berlaku? Kita faham dulu masalah dia. Kenapa bila kita bawa ada orang marah? Jadi orang-orang yang sudah tua, secara psikologinya mereka perlukan ketenangan. Dan bila ada suara bising anak-anak, mereka akan jadi risau, ya, dan terkadang tu mereka tidak boleh khusyuk, concentrate, fokus dalam solat. Dan bagi kita pula mungkin yang muda, saya perasan saya muda padahal anak dah besar dah. Kita, bagi golongan yang muda ni, bawa anak-anak ni sebab dia mempercayai dan mengharapkan masjid ini boleh menjadi tempat yang terbaik bagi didik anak-anak. Rupa-rupanya bila sampai anak pula tak boleh tak boleh didisiplinkan, anak-anak jadi liar, panjat sana panjat sini, kencingkan pula kapet dan sebagainya, ya. Jadi masalahlah pula. Tetapi masya-Allah, kitalah sekarang ni nak menyelesaikan masalah kena daripada kedua-dua pihak. Baik, izinkan saya untuk bincang pihak yang pertama dulu, iaitu pihak sebagai orang tua. Macam saya dah mula rasa dah kalau anak-anak agaknya nak jadi nenek lah kot, kan. Jadi dah rasa ada budak-budak menangis-nangis tu, kita rasa macam tak sedap. Kita rasa tak selesa. Nabi pun kan sembahyang, dengar budak menangis, cepat dia sembahyang, ya. Jadi supaya tidak merisaukan yang sedang solat. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena memahami masjid ini adalah tempat sosial, bukan tempat peribadi. Itu yang penting. Sebab itu solat berjemaah dia punya pahala 27. 27 kali ganda. Bukan 27 pahala, ya, 27 kali ganda. Pahala dia tak tahulah. Kalau pahala dia 100, solat berjemaah 200 kali 27. Macam itulah dia punya formula dia. Baik. Sekiranya kita solat sendiri, berapa kali ganda? Sekali saja. Namun kita lihat kenapa solat berjemaah 27? Kenapa solat sendiri pula satu je? Sebab bila kita nak solat, solat ni dinilai pada sudut khusyuk dia. Solat berjemaah, kita kena berjuang untuk khusyuk. Angkat takbir aja, terberdirilah pula dekat sebelah orang yang was-was. Takbir 10 kali tak siap-siap lagi. Agak-agak kita boleh khusyuk tak? Tak boleh. Lepas tu kita sambung selepas ni. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami dalam ruangan Tanyalah Ustazah, Anak-anak Masjid. Dan kita masih lagi membincangkan bagaimana kita boleh berhadapan dengan situasi konflik dengan orang-orang yang cuba rasa tak selesa dengan kehadiran anak-anak, begitu pula ibu bapa yang bawa anak-anak pergi ke masjid. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan konflik ini? Jadi nombor satu, kita nak faham bahawa bila kita solat, memang nilai yang Allah tengok adalah pada khusyuk dia.
Tetapi orang yang solat berjemaah, dia mendapat pahala yang lebih. Tetapi berjemaah ini, kalau misal kata nak betul-betul khusyuk, berjemaahlah di rumah. Kalau dekat masjid, masjid ini adalah pusat kemasyarakatan. Jadi bila kita berada di masjid, macam tadi duduk sebelah sahabat kita yang was-was tadi, 10 kali takbir pun tak selesai-selesai, kita kena apa tu? Kena tampar dia ke? Boleh cakap dengan dia, boleh tak jangan pergi masjid? Boleh ke cakap macam tu dengan dia kan? Menyusahkan orang aja kita kata gitu. Tak boleh. Kena ada tolak ansur. Kena ada sifat mengasihi. Sifat memahami. Kemudian akhir solat kita tu kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pandang kiri dan kanan kita. Nak-nak pula dekat tahiyat akhir tu kan. Bila kita duduk sedap-sedap nak tahiyat sebab kita sujud lama. Duduk atas kaki orang. Dahlah pula tu sebab bangun lambat. Telkong kita tu kena diduduk orang. Jadi sengit je lah pula nak duduk kan. Takkan kita nak marah orang tu pula kan. Masya Allah, tolak ansur. Tolak ansur. Kita pergi ke Masjidil Haram. Pergi ke Masjidil Haram, masa haji. Contohnya, umrah ke ataupun haji. Sana Masjidil Haram, Masjidil Nabawi juga. Antara perkara banyak ramai orang cerita pengalaman dan pengajaran mereka adalah bila datang ke sana, bukan fikir untuk selesaikan ibadah sendiri. Fikir pasal apa? Membantu orang lain. Allah buka peluang kiri, kanan, depan, belakang kita untuk membantu orang lain. Jumpa orang susah, jumpa orang sesat, jumpa orang lapar, jumpa orang tak ada tempat tidur. Betul kan? Nah, jadi sebab apa? Allah nak suruh kita ada kenangan dan juga fahaman, pengajaran, belajar. Hidup ini bukan selfish. Nak fikir diri sendiri. Hidup ini kita kena bantu, membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini satu pihak. Jadi selfie boleh? Boleh. Selfish je tak boleh. Okey, lepas ni boleh selfie ya. Baik, seterusnya daripada pihak ibu bapa. Ibu bapa kena benar-benar mempunyai satu ketegasan mengajar anak-anak berdisiplin. Pernah satu masa saya pergi ke masjid. Ada ceramah. Jadi saya tengok anak ni, ya Allah duduk baiknya sebelah mak dia ni dalam masjid ni. Saya kata, mak dia bagi makan apa kat budak ni? Boleh duduk tengok aja saya. Jadi saya tanya dengan dia, puan, anak puan macam ni ke memang? Oh tak ada, dia kata dulu lari-lari ni Ustazah. Lepas tu puan buat macam mana? Balik rumah saya marah dia. Saya ingatkan dia. Saya kata dekat masjid jangan berlari-lari macam ini. Besok mak bawa balik ke masjid. Ah, tak ada kata besok tak payah pergi masjid. Tak ada. Besok mak bawa balik ke masjid. Mak nak tengok kau duduk. Lari juga. Balik tarik telinga dia. Sebut lagi. Besok kita pergi masjid. Mak nak tengok kau duduk. Sampai sekarang Alhamdulillah Ustazah boleh duduk. Jadi rupa-rupanya memang betul lah masjid ini merupakan satu tempat terbaik untuk didik anak-anak. Kalau dia tidak lulus dekat masjid dia tu dengan etika-etika masjid, maksudnya tak lulus dia dalam masyarakat. Dia nak menghormat orang. Kalau boleh kan, dia pergi ke masjid, volunteer secara sukarela. Mak, hari ini saya punya projek adalah saya nak membasuh bilik air, mak. Ha, kan? Mak, hari ini projek saya adalah untuk menyusun selipar-selipar dan kasut-kasut yang terbongkang-bongkang gitu, mak. Ha, jadi Masya Allah kan. Jadi kita sebagai ibu bapa, didik anak-anak etika di masjid. Sebagai orang luar yang melihat, kita perlu pastikan bahawa kita sama-sama mendidik, menghargai anak-anak ini. Baik, soalan yang terakhir. Harap-harap terakhirlah ni kan sebab ini yang blok terakhir ya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustazah, bolehkah Ustazah berikan tips bagaimana membina generasi yang mampu bersolat subuh secara berjemaah di masjid? Masya Allah, lembut aja soalan tu, tapi sangat bermakna soalan tu. Saya pernah teringat ya dengan soalan dia berbunyi macam mana kita nak pastikan generasi kita ini pergi solat subuh di masjid. Saya teringat ada satu kata-kata yang ini adalah pandangan dan kajian yang dilakukan oleh orang Yahudi sendiri. Dia akan tengok masjid ni waktu subuh. Dan waktu subuh ni ramai ke tak seramai waktu sembahyang Jumaat nanti. Kalau waktu subuh ni dia punya jemaah dia ramai macam sembahyang Jumaat, memang segala usaha-usaha untuk mengalahkan Islam akan gagal. Sebab kekuatan kita adalah pada
bangun awal sebenarnya. Bangun awal. Jadi bangun awal ni Masya Allah barakah banyak. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada kusut masai dekat pemikiran kita, ada problem, bangun pagi sebelum subuh, cuba menungkan sikit masalah tu. Wah, terjumpa. Terjumpa jalan penyelesaian. Saya cerita sikitlah, ini cerita kosong. Satu masa, satu malam tu kita orang memang tak berhenti rehat nak mencari homework anak saya bawa kotak kasut. Saya tak naklah beli kasut baru nak dapatkan kotak kasut. Dia punya homework tu kotak kasut. Saya rasa saya kata adalah kotak kasut saya simpan lama-lama. Tak jumpa semua askar tentera dalam rumah tu kita buat gerak kerja nak cari. Tak jumpa. Tapi saya kata, okey tak apalah, dah penat dah, kita tidurlah. Besok je lah kot. Kalau ada, dah menangis dah pula yang umur 6 tahun tu. Di besok pagi, lepas habis kita siap-siap mandi semua, saya kata, kakak cuba tengok dekat bawah kerusi tu. Kot-kotlah ada. Belum subuh lagi. Pak buka, kotak kasut ada. Nak tunjuk barakahnya pada waktu sahur. Sebut sahur, jom kita pergi ke bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, siapakah yang bangun mengejutkan anak-anak kita bangun sahur? Ibu eh? Maka ibulah yang menjadi kekuatan untuk membawa anak-anak sembahyang subuh di masjid. Nah, kalau waktu Ramadan boleh sahur sebelum subuh, bangun. Waktu biasa, nak pastikan generasi kita keluar pergi ke masjid sembahyang subuh, kekuatannya terletak pada diri kita, wahai wanita. Para penonton di rumah juga, wanita-wanita di luar sana, kejutkan generasi-generasi ini agar mereka menjadi tentera-tentera Allah di masjid. Kesimpulan dia, alhamdulillah, kita sudah mengetahui di mana masjid merupakan pusat kegiatan masyarakat. Dan pusat kegiatan masyarakat ini perlu ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Baik masjid, maka baiklah masyarakat. Dan ahli masjid itu sudah tentulah mereka di kalangannya ahli-ahli keluarga kita. Kita imarahkanlah masjid ini kerana masjid ini sebenarnya rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah duduk kat situ, tapi nak cerita betapa akrabnya rumah itu dengan Allah. Jadi Allah bila sebut sesuatu yang Allah suka, dia akan kata, dinisbahkan pada Allah. Rumah Allah, hamba Allah. Jadi di sini menunjukkan amanah pada kita untuk memberi kandungan atau menghidupkan, mengimarahkan tempat-tempat sujud kita. Kita berdoalah tuan-tuan dan puan-puan dalam setiap solat kita supaya kita ini dan juga anak-anak kita merupakan golongan yang sentiasa mencintai masjid, merindui masjid, dan sentiasa Allah memberikan kekuatan dan juga hidayahnya untuk mengaktifkan masjid. Dan kalaulah tadi orang yang mendapat naungan arasy adalah orang yang cinta kepada masjid, fikirkanlah apa pula ganjaran yang Allah beri kepada individu-individu yang berusaha untuk menjadikan orang-orang jatuh cinta kepada masjid. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan perbincangan kita ini memberi manfaat yang cukup baik dan cukup hebat dalam kehidupan kita, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengira apa juga amalan kita ini sebagai satu saham. Dan memang kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita, tapi kita boleh masuk syurga Allah sekiranya kita dapat mencuri kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah hadirat yang dikasihi, boleh selepas ini pagi-pagi kejutkan anak-anak untuk solat subuh, ya. Skrip, kena guna skrip. Antara skripnya, bangun jangan sekolah. Bangun nak bangun, solat di masjid. Bangun nak bangun, subuh dah nak masuk. Bangun nak bangun, bilal masjid sudah mula panggil. Jadi insya-Allah, semoga Allah memberkati perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih para penonton yang setia bersama kita hingga ke akhirnya, dan para hadirat sekalian. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. As-salamu alayka ya, ya Rasul Allah. As-salamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. As-salamu alayka ya, ya Rasul Allah. As-salamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. Ya Rasul all my troubles and worries as I entered your mosque so gently, and as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad.